Hai, assalamualaikum teman, apa kabarnya? Di video kali ini, kita akan membuat beberapa alat menggunakan IRF Z44N ini. Bagaimana caranya? Simak videonya. Nah, ini sudah jadi. Apakah ini berhasil? Ayo kita coba tes. Nah, sekarang aku tekan tombol yang ke atas beberapa kali dan lama-kelamaan kipasnya berputar semakin cepat. Dan aku tekan tombol yang ke bawah, lama-kelamaan kipas berhenti. Namun ada sedikit masalah, tapi ini lumayan berhasil teman. Ini sepertinya cocok untuk kita pasangkan ke alat buatan kita sendiri ya, seperti kipas angin ataupun lampu emergensi. Dan di sini aku pasangkan kapasitor keramik dan berhasil. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sudah jadi. Mari kita coba tes. Rangkaian sederhana ini jangan menggunakan tegangan 12 volt ya. Takutnya speakernya rusak. Nah, ini berhasil, teman. Dengan satu transistor MOSFET saja, kita bisa membuat mini amplifier yang sederhana ini ya. Apakah ini aman untuk HP kita? Tentu saja aman kan? Karena di sini ada kapasitor yang menyaring tegangan ke HP kita ya, jadi secara otomatis aman. Oke, sampai di sini saja videonya. Terima kasih telah menonton. Jika suka, subscribe dan tekan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.